Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita jadikan sebagai sarana meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an, kita berusaha dan mencapai kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Kemuliaan seseorang bukan dinilai dari harta dan kekayaannya, bukan pula dari jabatan dan pangkatnya, akan tetapi kemuliaan seseorang dinilai dari ketakwaannya. Begitupun kita, manakala kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, ingin menjadi manusia yang mulia, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Maka Al-Quran, di sana tercantum banyak sekali perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita berinteraksi dengan Al-Qur'an agar kita termasuk manusia yang mulia, yang dimuliakan dengan Al-Qur'an. Bukankah malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia, menjadi penghulunya malaikat, karena Al-Qur'an dan malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia di antara semua manusia, karena Allah takdirkan Al-Quran wahyukan, Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Allah turunkan di bulan tersebut Al-Quran. Ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam ini menjadi malam yang mulia karena di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran. Sekalipun bangsa Arab yang dipertaruhkan, bangsa yang tinggal di gurun pasir, gersang, panas, tidak ada kehidupan yang banyak di sana, bangsa yang senantiasa kufur, jahiliyah sebelum datangnya Islam, maka Allah hendak mengangkat bangsa ini dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan, diwahyukan dengan berbahasa Arab. Begitupun kita, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, manakala kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka lihat interaksi kita dengan Al-Quran. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pahala tersebut Allah kali lipatkan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Subhanallah. Inilah salah satu keutamaan atau kemuliaan yang didapat dalam Al-Quran. Jangankan membaca
mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita menjadi manusia yang mulia manakala kita mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, agar engkau mendapatkan rahmat. Ini adalah salah satu kemuliaan Al-Quran, manakala dirinya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika membaca dapat pahala 10 kali lipat dalam satu bulan. Ketika mendengar pun, menyimak pun, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mendengarkan, bahkan sekalinya kita menghafal. Maka kita berdoa, mudah-mudahan dengan amalan tersebut, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita memohon kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi sahabatnya Al-Quran, yang mana di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Maka kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menjaga Al-Quran, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.